warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Hari ini hari Kamis. Insyaallah setiap Kamis kita akan membahas bidang sirah nabawiyah, yaitu sejarah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita lanjutkan masih silsilah nasab yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sampai di bin Fihir, anak dari Fihir. Wa Fihir huwa Quraisyun fi qawlil aktsarin. Menurut pendapat mayoritas ahli sejarah, Fihir merupakan berasal dari suku Quraisy. Wa kanat Quraisyun isnata asrata qabilah. Dan Quraisy ini, suku Quraisy itu terdiri dari 12 puak. Jadi Quraisy adalah satu kabilah yang besar yang di bawahnya ada lagi suku-suku atau puak-puak. Yaitu Banu Abdi Manaf dan Banu Abdiddar bin Qusay dan Banu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan Banu Zahrah bin Kilab dan Banu Mahzum bin Yaqzah bin Murrah dan Banu Taim bin Murrah dan Banu Adi bin Ka'ab dan Banu Sahmi bin Husais bin Umar bin Ka'ab dan Banu Amir bin Lu'ay dan Banu Taim bin Ghalib dan Banu Al-Haris bin Fihir dan Banu Muharib bin Fihir. Itulah 12 puak atau 12 suku kecil di bawah kabilah Quraisy. Wal muqimuna minhum bi Makkah yusammuna Quraisy al-Bitah. Dan orang-orang Quraisy yang menetap di kota Mekah, mereka disebut dengan Quraisy al-Bitah, yaitu orang Quraisy kota. Wallazina bidawahiha Quraisyun Quraisu al-Zawahir. Nah, mereka yang tinggal di pinggir-pinggir kota atau di luar kota Mekah, luar kota atau di pinggir kota, mereka disebut sebagai Quraisy Zawahir atau Quraisy perkampungan. Bin Malik Fihir, anak dari Malik, dari istrinya Jandalah binti Al-Harab dari suku Jurhum. Malik anak dari An-Nadar dari istrinya Atikah binti Adwan dari suku Qais Ailan.
bin Kinanah, anak dari Kinanah, dari istrinya Barrah binti Mur bin Id. Anak dari Huzaimah, dari istrinya Awanah binti Sa'ad, dari suku Kis'ailan. Bin Mudrikah, dari istrinya Salma binti Aslam, dari suku Kuda'ah. Bin Ilyas, dari istrinya Khandaf al, seorang wanita teladan dalam pada pihak kehormatan dan keperkasaan. Dan anak mudar dari istrinya Ar-Rabab, Rabab binti Jundah bin Ma'ad. Anak dari Nizaz, Nizar, dari istrinya Saudah binti Ak. Anak dari Ma'ad, dari istrinya Mu'anah binti Jausam, dari suku Jurhum. Ma'ad anak dari Adnan bin Adnan. Hadza huwa an-nasbu al-mutaffaqu ala sihhatihi min ulama'i tarikh wal muhaddisin. Inilah jalur silsilah nasab Nabi yang disepakati keabsahannya di kalangan ulama sejarah dan ulama ahli hadis. Amman nasbu fauqa zalik fala yasahhu fihi tarikh. Adapun silsilah nasab Nabi di atas Adnan sampai ke Nabi Ismail, itu tidak ada jalur periwayatan yang sahih. Jadi yang disepakati jalur silsilah nasab Nabi itu hanyalah sampai Adnan. Nah, dari Adnan itu nanti Nabi nasabnya bersambung sampai ke Nabi Ismail alaihi salam, anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi silsilah nasab Nabi dari Adnan ke atas itu tidak ada yang disepakati. Artinya tidak ada kepastian yang absah. Tapi dari Adnan sampai ke bawah, sampai ke Nabi, itu disepakati di kalangan ulama, baik itu ulama ahli sejarah maupun ulama ahli hadis. Ghayatul amri annahum ajma'u ala anna nasbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismail bin Ibrahim abil Arab al-Mustaribah. Pada garis besarnya, secara garis besarnya, mereka sepakat bahwa nasab, silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Ismail bin Ibrahim, bapak orang Arab al-Musta'ribah. Ini Nabi Ismail, bapak orang Arab yang pertama yang ditinggalkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim bersama ibunya Siti Hijir. Jadi nasab Nabi bersambung sampai ke Nabi Ismail. Nasabu Sharif Kamatara, sebagaimana engkau telah melihat nasab Nabi yang mulia, aba'u tahirun wa ummahatu tahirun, kakek moyang yang suci dan ibu moyang yang suci. Di sepanjang silsilah nasab Nabi itu, baik di pihak ayah, kakek moyang, atau dari pihak ibu, nenek moyang, semuanya adalah orang-orang suci, manusia-manusia yang suci.
Lam yazal alaihi salam yantaqil min aslabi ulaika ila arhami haula'i hatta akhtarahullahu hadiyan muhdiyan min ausatil arabi nasaban. Nabi SAW selalu berpindah dari nasab mereka, dari sulbi mereka ke rahim mereka. Jadi dari sulbi mereka ini, mereka maksudnya adalah kakek moyang, ke rahim mereka ini yaitu nenek moyang. Sehingga Allah memilih Nabi, memilih dua orang ibu bapak Nabi dari kalangan orang Arab. Diberpindah-pindah dari sulbi kakek moyang ke rahim nenek moyang sampai berakhir di kedua orang tua Nabi. Wa huwa min samim min Quraisyin allati lahal qadamul ula fisar wa ulwan al makanah bainal arab. Maka Nabi dari kalangan kabilah suku Quraisy, yang mana suku Quraisy ini adalah suku yang paling mulia di Arab, paling terhormat dan menempati kedudukan yang tinggi di kalangan orang Arab. Di Arab itu, di kalangan orang Arab, suku yang paling tinggi itu, yang paling terhormat, yang di atas sekali itu suku Quraisy. Nah, dari situlah Nabi dilahirkan dari suku Quraisy. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman, dan engkau tidak akan mendapatkan dalam silsilah nasab Nabi kakek moyangnya Nabi kecuali orang-orang yang mulia. Laisa fihim murtazilun mustarzilun, tiada di kalangan mereka itu rakyat jelata. Jadi tidak ada di kalangan, di silsilah yang dibaca tadi, mulai dari bapak Nabi sampai kakeknya, sampai kate, sampai ke adenan tadi, seluruhnya ndak ada seorang juodoh yang dari kalangan rakyat jelata, artinya dari kalangan rakyat biasa, uang biasa. Jadi semuanya adalah dari kalangan bangsawan, dari orang-orang terhormat. Jadi pemimpin selalu menjadi pemimpin di kaumnya. Bal kulluhum sadatun qadatun, bahkan mereka semuanya adalah pemimpin. Sadatun itu pemimpin atau tokoh masyarakat. Qadatun, qadatun itu pemimpin. Jadi tokoh masyarakat dan pemimpin. Wa kadzalika ummahatu abaihi min arfa'i qabailihinna sya'na, dan begitu juga lah nenek moyangnya Nabi, yaitu yang dari pihak ibu istri dari kakek moyang, semuanya berasal dari puak-puak yang mulia, puak yang atau suku yang terhormat. Wala shakka anna sarfan nasabi wa taharal mauladi min surutin nubuah, dan tidak diragukan lagi sesungguhnya kemuliaan silsilah nasab dan sucinya tempat kelahiran merupakan sebahagian dari syarat-syarat kenabian. Wa kullu ijtima'i baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyan bihasbil usulil arabiyah, dan setiap bertemu berhimpun di antara kakek moyang Nabi dan ibu moyangnya Nabi, nenek moyangnya Nabi, mereka semua menikah secara hukum syara menurut
hukum syara orang Arab sebelum Nabi diutus. Jadi menurut menurut syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Di sebelum Nabi itu, walaupun disebut dengan zaman fatrah, apa itu fatrah? Zaman terputusnya Rasul antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu zaman terputusnya Rasul. Tetapi peninggalan ajaran dari Nabi Ismail itu masih ada. Di antaranya adalah tetap menikah. Tidak bebas ya dong antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Jadi silsilah nasab Nabi itu dari bapak sampai ke kakek nenek Nabi itu terus ke atas sampai ke anak tadi, semuanya menikah, melakukan perkawinan dengan cara baik-baik, dengan cara menikah sesuai dengan syariat yang berlaku di waktu itu. Jadi kalau caro di kampung awak tu ndak ado caro agamo, ado caro adai. Di caro adai itu tetap walaupun Islam zaman Nabi itu belum ado, Nabi belum diutus jadi rasul, sebelum Nabi lahir itu sudah lah ado seperti adai di gitu tuh. Jadi ado pinang meminang, ado akad nikah. Seperti itu masih berlaku sebelum Nabi dilahirkan. Jadi karena itu walam yanal nasbahu syai'un min safahil jahiliyah. Karena itu sifat rendah jahiliyah atau perbuatan rendah jahiliyah tidak pernah sampai mencapai nasab Nabi. Silsilah nasab Nabi artinya tidak ada seorang pun di kalangan nenek moyang Nabi dan kakek moyang Nabi itu yang melakukan hubungan terlarang atau melakukan hubungan zina. Ador. Semuanya menikah menurut syariat di yang berlaku waktu itu. Bal taharahullahu min zalika walhamdulillah. Tetapi Allah mensucikan mereka. Tapi Allah mensucikan Nabi dari hal itu. Segala puji bagi Allah. Jadi artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari segi silsilah nasab memang Allah Subhanahu wa taala menjaga silsilah nasab Nabi itu dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim, semuanya adalah orang-orang yang suci. Kemudian selain itu semuanya adalah para-para pembesar dari kakek Nabi, para pembesar, para pemimpin, dan dari kalangan bangsawan. Karena itu dari segi nasab dan silsilah Nabi kita memang sudah disiapkan menjadi orang yang mulia. Jadi telah berakhir itu nasab, silsilah nasab Rasulullah SAW yang disepakati hanya sampai Adnan. Tapi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail tidak ada jalur periwayatan yang sahih. Tetapi mereka semua sepakat ahli sejarah bahwa nasab Nabi berakhir di Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi demikian kajian sirah nabawiyah pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.